Puluhan pengendara bermotor terjaring operasi zebra candi Satuan Lalu Lintas Polres Cilacap di persimpangan Damalang Cilacap, Jawa Tengah dengan pelanggaran tidak memakai helm saat berkendara. Namun ada yang berbeda dengan operasi kali ini, para pelanggar lalu lintas tidak diberikan surat tilang, melainkan diminta untuk menari Jalung Mas, tarian kesenian Cilacap. Bahkan, para pelanggar juga mendapatkan bonus helm, masker, dan paket sembako berisi sayur. Operasi digelar mengedepankan pencegahan dengan ikon kesenian tradisional Jalung Mas dari Cilacap. Unsur kebudayaan dikolaborasikan agar isi pesan berlalu lintas mudah dipahami oleh masyarakat. Pengendara juga wajib menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi. Sedangkan tarian Jalung Mas mengandung makna jalannya aman, lalu lintasnya unggul dan masyarakatnya selamat. Kita mengedepankan preventif ataupun pencegahan ataupun himbauan kepada masyarakat. Nah, dilakukan kegiatan-kegiatan ringan yang tidak dilakukan penilangan, tetapi dilakukan kegiatan ringan yang supaya masyarakat tetap berempati dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu juga ada pemberian reward ataupun pemberian hadiah bagi masyarakat yang mematuhi aturan lalu lintas dan protokol kesehatan dengan pembagian sembako ataupun helm dan lain-lain yang dilakukan oleh Satlantas Polres Cilacap. Pelanggar yang terjaring razia beralasan tak pakai helm karena berkendara dengan jarak dekat dan setelah beri himbauan agar tertib berlalu lintas, pelanggar diberi helm dan paket sembako. Tadi gimana? Disuruh ngapain joget terus dikasih apa? Kasih ini sembako buat. Tadi kesalahannya apa? Pelanggarannya? Nggak pakai helm. Kenapa nggak pakai helm? Dekat. Tapi nggak ditilang tadi? Kena tadi. Disuruh apa? Joget. Dihukum. Dihukum? Iya. Dihukum apa? Joget. Tapi sih sempat kaget apa nggak sih? Kaget. Kaget tadi. Nggak tahu tadi. Tapi tetap melintas. Iya.